Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Riau membuka pendaftaran bakal calon legislatif. Bagi masyarakat yang berminat, sudah bisa langsung mendatangi Sekretariat DPD Demokrat Riau yang berada di Jalan Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru. Pendaftaran bacaleg Demokrat dibuka untuk semua tingkatan, mulai dari DPRD, Kabupaten, Kota, tingkat provinsi hingga DPR RI. Dari pendaftaran ini, Demokrat akan melihat kualifikasi dan potensi masing-masing bakal calon. Bacaleg yang datang akan mengambil formulir atau bisa dengan langsung datang ke Sekretariat DPD Demokrat Riau, Jalan Arifin Ahmad. Atau bisa juga menghubungi nomor panitia pelaksana di 0822-6827. Proses pendaftaran akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan mengingat tingginya animo masyarakat untuk menjadi caleg dari Partai Demokrat. Sedangkan untuk proses kualifikasi akan dilaksanakan langsung oleh Badan Pemenangan Pemilu DPD Demokrat Riau. Hari ini tanggal 25 Juli kita sudah membuka pendaftaran bakal calon legislatif di DPD Partai Demokrat. Jadi kita membuka dari DPD Kabupaten Kota hingga Provinsi RI. Harapan kita, Bang, dalam penjaringan sekarang ini seperti apa, Bang? Ya, kita dari ini sudah menggunakan Partai Demokrat, khususnya kita mengundang dari kader dan non-kader untuk mendaftarkan diri ini sebagai calon legislatif dari Partai Demokrat. Ini sampai kapan nih, Bang? Kalau sampai kapan, kita belum bisa kita tentukan sampai kapan, Bang. Tapi hari ini kita baru pembukaannya untuk pendaftaran bakal calon legislatif. Partai Demokrat telah membuat hitungan serta kajian dalam menetapkan jadwal menuju pemilu 2024 mendatang. Hal ini agar Demokrat Riau bisa lebih matang dalam mempersiapkan helat pesta demokrasi tersebut. Fresti dan Randi melaporkan.